Vaksinasi hari kedua yang digelar Polrestabes Makassar menyasar ratusan warga, terutama untuk lansia yang berusia di atas 50 tahun. Sebelum divaksin, peserta harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan, termasuk menjalani observasi. Vaksinasi massal yang digelar pihak kepolisian untuk membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Menurut rencana, vaksinasi massal ini akan digelar hingga 17 Juni 2021. Jadi untuk vaksin ini, hari kedua ini kita juga tetap mengamankan prokes juga, dan juga kita juga mengimbau masyarakat untuk vaksin ini juga tetap harus mengedepankan prokesnya. Jangan bukan berarti bahwa masyarakat yang sudah divaksin dia akan kebal terhadap virus corona.